Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, super host ini paling diincar. Hampir sebagian orang selalu mengincar top host. Super host. Super host itu adalah host yang dari aplikasi lain tuh, dari Bigo, dari Mango, dari aplikasi-aplikasi lain yang gajinya di atas 7 juta gabung ke Rabolev mendapat perlakuan khusus, yaitu gaji 15 juta per bulan kalau pendapatannya 20M. Kalau 30M gajinya 30 juta. Itu namanya super host. Tentu saja tapi ada screeningnya, dipelajari dulu untuk mendapatkan posisi super host ini. Di screening dulu, mana list gajinya, bener enggak? Transparan gajinya. Mana ini untuk seperti itu ya. Nah, ketika dia sudah di screening dan dinyatakan lolos, itu tahap pertama. Tahap keduanya, host ini harus masuk ke top list. Top list itu ya itu tadi, harus dapat 20M sebulan. Kalau nggak dapat 20M, dia nggak bakal, berarti kalau omsetnya di bawah 20M, koinnya, kristalnya, kalau di sini kristal namanya. Kalau kristalnya, koinnya, kalau di mana kan ada diamond, ada beans, ada koin, ada gold, ada apa, di sini kristal. Kalau kristalnya di bawah 20M, terus gimana dong? Saya udah lolos sebagai super host. Saya sudah di screening, sudah lolos pokoknya. Tapi pendapatan saya ini nggak mencapai 20M. Batas minimum kan 20M tuh untuk mendapatkan gaji 15 juta. Maka, di bulan pertama, karena host ini cuma dapat jarak 3 bulan. Di bulan pertama yang dia nggak dapat ini, dia akan mengikuti kebijakan host reguler. Host yang biasa, seperti yang lainnya. Jadi, detailnya sebagai super host langsung turun menjadi host biasa. Di bulan pertama. Di bulan kedua gimana? Di bulan kedua, karena dia memang dari aplikasi lain dia hebat, tetap dikasih kesempatan. Di bulan kedua nih, di bulan kedua dia tetap dapat kesempatan. Kalau ternyata tembus, dia kan sudah banyak viewer, sudah banyak apa di bulan pertama. Di kegagalannya ini dia sudah dapat banyak pelajaran. Di bulan kedua dapat, ya udah tetap. Jadi artinya super host yang kalian dapat di yang sudah diberikan kepada kalian, detail super host yang kalian sudah kalian dapat tetap dikasih selama 3 bulan. Ini dapat, ini enggak, ini dapat lumayan. Dapat, ini enggak. Tapi enggak. Biasanya kalau udah dapat sekali, udah punya modal, begitu bulan kedua ketar-ketir enggak dapat, biasanya sawer sendiri, tembak-tembakin sendiri biar dapat biasanya. Ya gitu aja jelas tuh ya. Jadi super host punya jangka waktu 3 bulan, kalau enggak tercapai turun mengikuti kebijakan host reguler. Kalau tercapai, ya lanjut. Jelas ya, jangan nanya mulu, bang, saya udah super host nih. Waduh, bang, udah 15 hari nih, bang, saya masih segini aja. Bang, udah 19 hari nih, saya masih 10M, kurang 10M gimana? Ya ini jawabannya. Tapi jangan nanya lagi, berbagi gak pernah rugi, rugi kalau gak pernah berbagi. Aplikasi hijau, no barbar, no pornografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.